بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Zimufrada pada kali ini akan menerangkan satu lagi kalimah dalam Al-Quran yaitu kalimah zibhun. Lafaz isim ini berasal daripada zabaha yazbahu yang bererti menyembelih. Dalam kamus Al-Munjid, az-zibh adalah sesuatu yang disembelih ataupun al-qatil bermaksud yang dibunuh. Lafaz az-zibh disebut sekali sahaja dalam Al-Quran iaitu dalam surah As-Saffat ayat 107. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa fadainahu bizibhin azim. Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat maksud az-zibh adalah Al-Kibas iaitu biri-biri jantan. Manakala Hasan Al-Basri melaporkan nama biri-biri Nabi Ibrahim yang dikorbankan ialah bernama Jurair. Dilaporkan juga oleh Abu Saleh daripada Ibnu Abbas, Az-Zibh adalah kambing hutan. Ibnu Katsir berkata, majoriti ulama mentafsirkan lafaz Zibh adalah kibas ataupun biri-biri. Manakala sifatnya menurut Ibnu Jarir adalah umum dan Allah tidak menghususkan sifatnya. InsyaAllah kita doakan supaya para-para hujjaj mendapat haji yang mabrur insyaAllah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.